Selamat datang di Swarga Loka TV, channel tepat pilihan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita tetap semangat memberikan konten-konten menarik lainnya. Mobil usia 50 tahunan ke atas tuh ini. Betul. Kalau untuk kita-kita nggak bisa lah, Mas. Kenapa tuh, Pak? Ketuan. Saya pikir dari dalamnya kenapa gitu, dari interiornya. Meskipun yang naik orang muda, ketuan. Nah, misalnya mau di agak mudain dikit, paling peleknya diganti, terus agak jingking lagi belakangnya gitu, custom di sini. Iya. Ketuan naik menurutku sih, karena kan kesuksesan bisa diukur dari mobilnya apa, termasuk Pajero, apa termasuk Innova ini, Rekon ini. Punya Innova berarti sukses dia. Bos, keren juga ya. Yes. Nyaman banget sih dengan mobil ini juga. Saya harus mencari sarket RR3 Lewang. Fotonya aja. Jangan dong, asli jangan. Ini rumah sakitnya. Ini ya. Iya betul, kiri jalan ini rumah sakit. Nah, yang ini yang kalau yang ke kanan kita bakalan ketemu sama apa namanya? Kalau lurus kan kita ke kota ya. Kota ya. Kalau kanan kita ke terminal mas. Betul ya. Betul ya. Terminal Soekarno, ya Soekarno. Terminal yang Soekarno. Oh, kayak flashback arah ke Surabaya. Emang. Iya, malah lewatnya sini ya, iya, Pak ya. Emang Surabaya. Ini kan jalur ring road kan ini kan. Iya betul. Lingkar luar. Tapi bangunannya tuh masih bangunan-bangunan Belanda gitu ya, Pak? Iya, lama banget tau. Kalau yang tadi yang lurus itu, yang arah ke kota itu dulu pernah ketilang saya juga, Pak. Kenapa? Itu parboden ya? Iya lurus. Kalau lurus kan nggak boleh itu. Iya itu tilang di situ. Itu lurus itu open jam berapa ya? Malam. Iya. Jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 malam. Jam 9 jam 10 gitu. Iya. Sampai jam 6 pagi. Iya sekitar jam segitu. Jadi kan kalau siang itu kan ada polisi yang jaga. Iya kan, benar. Terus saya pas nggak tahu kan baru pertama kali ke Klaten arahnya ke situ kan lurus. Harusnya itu kan belok ke kiri. Betul. Harusnya belok kiri ngikutin itu karena baru lurus. Lurus aja. Lurus. Kan ketilang astaga. Membosan apa nih? Aneh gitu. Enggak tahu gitu. Ngomong yang enggak tahu ya tetap enggak tahu Mas, tetap ketilang Mas. Ya udahlah. Sebenarnya itu sama enggak sih kayak perempatan UNY? Yang Mirota. Kok Mirota? Gramedia. Kenapa? Jogja, itu kan sama ya Pak, dari Gramedia lurus nggak boleh kan, iya, harus betul. Ke kanan sama ke kiri pilihannya. Tapi aku pernah lurus dan nggak ketilang. Iya itu. Nggak ngejar polisi, nggak kekejar polisi. Karena polisinya mungkin lagi makan. Nggak ngejar. Tapi kita langsung belok nggak tahu kemana akhirnya nggak kena. Ngumpet ya? Ngumpet. Kita tahu kita salah jalan, nggak boleh. Keistimewaannya Klaten itu apa ya, sop katanya. Kalau di Klaten banyak makanan. Banyak sih ya. Banyak makanan di sini. Warung-warung itu kan ramai di sini. Iya sih. Tapi yang terkenal sop ayam Pak Min Klaten gitu nggak sih Pak? Enggak sih, tapi baru-baru aja kan. Oh. Baru-baru aja. Orang pada hobi loh sop ayam Pak Min. Aku kok enggak sih? Pak Min kan jual ini, jual apa sih ini? Kuah. Jual kuah. Ya. Kuah.